Tes ELISA deteksi antibodi IgM toksoplasma gondii. Video ini akan memperagakan bagaimana melakukan pemeriksaan deteksi antibodi IgM dengan menggunakan kit uji ELISA. Hasil yang diujikan merupakan hasil yang semi kualitatif in vitro untuk antibodi manusia IgM terhadap toksoplasma gondii dalam serum atau plasma untuk diagnosis toksoplasmosis. Kit yang akan digunakan adalah kit yang berasal dari Euroimmun dengan nomor order EI2410-9601M. Ini adalah kitnya. Bahan dan alat yang digunakan adalah sumur mikroplik, kalibrator, kontrol positif, dan kontrol negatif. Lalu, bahan dan alat yang konjugat, buffer sampel, buffer pencuci, homogen, dan solusi stop yang mengandung 0,5 molar asam. Cara mengerjakannya, kita cek dulu reagen dari kit yang akan digunakan satu persatu untuk memastikan kelengkapannya. Lalu kita lakukan pengenceran pada sampel dengan rasio 1 berbanding 101. Kemudian mix dengan menggunakan Cortex. Lalu siapkan microplate yang akan digunakan sejumlah kalibrator kontrol positif, kontrol negatif, dan sampel yang akan diperiksa. Kemudian inkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Ini sampel dimasukkan dalam microplate, lalu setelah inkubasi dilakukan pencucian sebanyak 3 kali dengan washing buffer. Masukkan enzim konjugat kepada masing-masing microplate. Inkubasi. Lalu cuci. Pencucian juga dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian, tambahkan 100 mikroliter larutan kromogen atau substrat ke dalam masing-masing mikroplate kembali. Lalu inkubasi selama 15 menit pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Lalu, tambahkan 100 mikroliter larutan stop ke dalam masing-masing sumur mikroplate dengan cara dan kecepatan yang sama. Jika hasil positif akan terlihat warna berwarna kuning.
lalu dilakukan pengukuran fotometrik intensitas warna pada lensa reader. Untuk menghitung hasil dari pemeriksaan IGN, nilai ODK kalibrasi, keabsorban, menentukan batas atas rentang referensi dari individu yang tidak terdeteksi atau cut-off yang direkomendasikan oleh biro ini. Penilaian SNIPU yang kuantitatif dengan melihat atau mengevaluasi dari hasil absorban dengan menghitung rasio absorban kontrol atau sampel pasien atas nilai absorban kalibrasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana absorban kontrol atau sampel pasien dibagi dengan absorban kalibrator. Biro Imun merekomendasikan referensi sebagai berikut, di mana rasio kurang dari 0,8 negatif, antara 0,8 hingga kurang dari 1,1 borderline, sedangkan rasio di atas sama atau sama dengan 1,1, hasilnya positif. Video mengenai pemeriksaan tes ELISA IgM toksoplasma gondii. Terima kasih.